Saya sudah siapkan air, teman-teman, dan sabun. Gunanya air ini dan sabun untuk menaruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua ya dengan channel saya Surya Tutorial. Nah, di video ini ya saya akan memberitahu ya atau memberi contoh tentang sapi mau di IG ya. Prosesnya kayak gimana ya. Nah, sebelum lanjut ya tentang topik pembahasannya, alangkah baiknya yang belum nyalakan subscribe, nyalakan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar ketika saya upload tentang video terbaru saya langsung menerima notifikasinya. Yuk, kita tidak panjang lebar, kita langsung membahas ya tutorialnya atau penjelasan sapi mau di IG ya. Nah, teman-teman semua ya, dimanapun berada, kali ini saya akan memberitahu ya cara proses untuk sapi mau di IG. Nah, prosesnya seperti ini, teman-teman semua ya, yang ada di dalam video ini ya. Nah, kita harus mengikat seperti ini ya, bambu seperti ini ya. Nah, ini proses pertama ya sobat ya, harus diginikan sobat ya. Nah, arti dari pengikatan seperti ini ya, atau dikasih palang seperti ini ya. Nah, intinya itu takut ya sapinya itu berontak ketika mau di IB, teman-teman semua ya. Nah, seperti ini ya teman-teman semua ya. Nah, prosesnya kita kasih bambu lalu diikat seperti ini ya. Di samping kiri ya juga harus ada teman-teman ya. Tuh ya. Di samping kiri harus ada ya. Nah, posisinya harus seperti ini teman-teman ya. Diikat seperti ini ya. Nah, agar ketika nantinya di IB ya, atau sudah dimasukkan jarum suntiknya ke dalam vaginanya itu, dia tidak berontak ya. Misalnya dia berontak, dia sudah tidak bisa gerak lagi teman-teman, karena sudah diikat seperti ini atau dikasih palang seperti ini teman-teman ya. Ini antisipasi ya untuk sapi itu tidak berontak atau ginjal-ginjal ketika dimasukkan jarum suntik teman-teman ya, atau di IB. Nah, biasanya kalau tidak dikasih seperti ini langsung di IB, dia tuh kalau sudah dimasukkan jarum suntiknya itu ginjal-ginjal teman-teman atau berontak ya. Makanya antisipasi biar sapinya itu tidak ginjal-ginjal atau berontak ketika dimasukkan jarum suntik ya teman-teman semua ya. Jika teman-teman semua dan sahabat ternak mempunyai sapi ya yang mau di IB ya, yang mau di IB atau minta kawin, lakukanlah seperti ini ya teman-teman. Ini antisipasi biar tidak bahaya ya teman-teman ya, sama yang nyuntik atau mantrinya yang menyuntik atau mau di IB ya. Karena kalau tidak dilakukan seperti ini nantinya itu bahaya, bisa nendang teman-teman ya, bisa nendang kepada yang mantri hewannya atau yang mau di IB teman-teman. Nah, lakukan cara seperti ini teman-teman semua ya, agar proses IB-nya itu selamat ya, atau semua tidak bahaya teman-teman semua ya. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman ya, lakukan seperti ini ya. Nah, mungkin
ini saja teman-teman ya yang saya kasih tahu ya tentang proses sapi mau di IB seperti ini ya. Nah, lakukanlah seperti ini teman-teman semua ya. Nah, mungkin ini saja yang kasih tahu teman-teman ya. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk peternak sapi ada teman-teman semua ya. Ini masih nunggu mantri teman-teman ya, masih belum datang ya, masih dalam perjalanan teman-teman ya, sebentar lagi sudah datang teman-teman. Nah, saya sudah siapkan air teman-teman dan sabun. Gunanya air ini dan sabun untuk menaruh benih ya ke dalam air ya, supaya tidak apa ya terasa dingin teman-teman. Nah, itu teman-teman sudah datang teman-teman. Nah, ini teman-teman sudah mulai ya proses itunya. Ini mantinya sudah datang teman-teman ya, sudah menyiapkan ini atau bibit ya untuk disuntikan pada sapinya teman-teman ya. Kita lihat sama-sama teman-teman ya, seperti apa ya cara menyuntiknya atau paling suntik teman-teman ya. Nah, maaf teman-teman ya, saya buramkan ya, karena di video ini kameramen takut melanggar pertemuan komunitas teman-teman ya. Maaf teman-teman ya, saya buramkan ya. Nah, agar tidak kena pelanggaran teman-teman semua ya. Nah, seperti itu teman-teman ya proses ibunya ya, karena mantunya sudah dikawin suntik ya, atau di IB insimulator kekuatan teman-teman ya. Nah, kayaknya seperti itu teman-teman ya. Nah, mungkin ini saja teman-teman ya, saya kasih tahu tentang proses IB atau insimulator ya. Salam dari saya, peternak sapi Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menarik, Mas? Oke, sambung.